Hai teman-teman, selamat datang di Oya Channel. Teman-teman, kembali lagi bersama aku ya. Dan untuk kali ini kita akan membuat kata kertas. Caranya gampang banget. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau udah baru deh, kita mulai ya. Di sini aku sudah siapkan kertas origami dan kita tekuk dua dulu. Nah, tekuk kayak gini ya teman-teman, menjadi segitiga. Dan kalau udah kayak gini, langsung aja nih kita tekuk lagi menjadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, baru deh kita lakukan hal yang sama untuk semua sisi-sisinya. Nah, jangan sampai ada yang terlalu melewati ya. Nah, kayak gini. Dan kita lihat, ini kita balik lagi dan kita tekuk jadi dua dulu. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, langsung aja nih kita bikin segitiga lagi. Nah, lanjut sampai ke atas ya. Kita lihat di sini saling menutup. Lanjut lagi. Nah, kayak gini. Dan kalau udah kayak gini, kita tekuk lagi nih bagian dalamnya. Jadi kayak gini. Tapi kalau kalian nih pengen menekuk ke dalam kayak gini juga gak apa-apa. Ini aku praktekin dulu ya. Nah, ini aku lagi proses pembuatan katak origami. Nah, kayak gini. Baru deh kita buka. Kita buka dua ya. Nah, kayak gini. Dan ini udah kebuka dua. Ukurannya pun lumayan besar ya. Jadi teman-teman di rumah bisa langsung aja ikutin semua arahan dari aku ya. Ini udah kita buka kayak gini. Langsung kita buka juga untuk bagian belakangnya nih. Nah, kita tekuk keluar. Nanti akan kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini teman-teman, kita bisa lihat ini, dan kita bakalan membuat bagian itunya ya, tongkatnya. Ini kita pakai kertas bekas aja. Aku bakal kita bakalan membuat matanya nih. Kalian bisa pakai pulpen atau yang lainnya. Nah, aku bakalan membuat mata kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini lucu banget dan ukurannya memang lebih besar dari yang pertama nih. Jadi kalian bisa pakai kertas ukuran apa aja, bentuknya pun sama ya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe Oya Channel. Kalau udah, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.